Oke, kita lanjutin lagi Pokemon Go-nya. Nah, di video kali ini gue mau ngasih sedikit share ya. Ini gue baru banget bikin ya, gue baru bikin lagi akun lagi ini. Baru banget bikin akun dan ini baru level 9 ya. Nah, jadi yang ingin gue kasih tahu adalah di lokasi gue ini tuh daerah Bandung cuy. Ya kan, pocket stopnya banyak banget, ini sampai dempet tuh. Ini sampai dempet, ya kan. Terus di sini juga ada. Nah, yang paling banyak itu kalian bisa lihat ya, di sini ada. Ini dia. Tuh, tempat gymnya ya. Tempat kalian mau battle-nya itu ramai banget ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya, ada satu. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8. Di sini aja udah 8. Kita ke kiri 9. Di sini ada 10. Di sana enggak ada. Di sini ada 11. Terus 12, di belakang 13. 14. 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Kurang lebih kalau gue bilang sih ini belum lagi yang di belakang-belakangnya ya. Kita sebut aja 30 cuy. Di lokasi gue ini ada 30 tempat gym ya. Kalian tinggal jalan-jalan aja ke sana sini. Lalu pocket stopnya banyak banget di sini. Dan terlebih lagi kalian bisa lihat di sini ya, ada tim roketnya nempel semua cuy. Gue udah ngehajar berapa kali roket ya, tim roket. Sampai gue kebuka ini, padahal level 9 ya. Tuh, roket radarnya kebuka semuanya cuy, GG gak lo? Padahal gue baru pakai ini ya. Nah, gue cuma pakai yang cipik-cipik kecil banget ini, asli. Ya kita cobain ya, ini lawan dia. Oke, kita jalan dulu. By the way, ini daerah mana? Kalian bisa lihat ya, kita tangkap dulu satu. Kalian nanti bisa lihat lokasinya ada di mana dari penangkapan ini. Dan kalian kalau mau ke sini, baik itu yang menggunakan APK Pokemon Go-nya dari PC gitu ya, kalian bisa ke sini ya, Kecamatan Coblong, Jawa Barat. Oke, Kecamatan Coblong, Jawa Barat. Nah, kalian ke sini deh, pakai teleport atau kalau kalian memang di Bandung mau jalan kaki ke sini. Misalkan mau main beneran real dari HP gitu ya, ya kalian datang aja ke sini ya. Gymnya banyak banget cuy itu, ya. Sama pocket stopnya juga banyak banget. Dan sekarang ini gue mau ngelawan dia. Gue belum pernah lawan yang ini cuy. Tadinya gue lawan yang kecil-kecil. Ini lawan leadernya ya. Oke, kita pakai dia dulu deh. CP gue masih di bawah 1000 ini. On, bisa. Oke, not very effective tapi nggak masalah lah. Kita bisa mengalahkannya. Satu, down. Kita ngelawan leadernya cuy. Sakit, sakit. Oke. Waduh, sekarat cuy. Oke. Kita ulti. Kalau anak zaman dulu bilang kita ngilmu. Aduh, diblokade dong sama dia. Oke, nice. Cukup pakai Bulbasaur aja ini. Dan leadernya sudah kita kalahkan. Kita bisa nge dapat satu telur. Wow. Oh, oke. Okay. Kita nge-rescue CP-nya kecil ini. Satu, dua, tiga, oke. Nidoran.
bintang berapa dia? Bintang 1. Lumayan sih. Skip aja lah. Lumayan tapi skip. Nah, jadi seperti itu ya. Di daerah sini banyak banget asli tuh. Ini aja banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nempel semua cuy. Tidak kalah dengan kota-kota lainnya ya, seperti Jepang atau daerah mana lah gitu. Ini rame banget sih asli. Dan kalian jangan takut kehabisan bola ya, karena ya pocket stopnya banyak banget sih. Bisa farming kalau kalian bikin akun baru gitu ya. Kalau kalian bikin akun baru bisa dapetin, bisa level up berapa ya, misalkan kalian main 10 jam lah gitu, mungkin bisa tembus 30 kali. Iya, yakin gak bisa tembus level 30 dalam 10 jam mungkin ya. Karena Pokemon-nya banyak, bolanya juga banyak sih. Asli sih. Karena gue kemarinan coba ya, belum ada sekitar 10 jam, gak ada 10 jam sih, 8 jam, 6 jam lah ya. Kurang lebih 6 jam, itu gue main dapetnya sekitar... Oh, naik level. Tuh. Sekitar level 22. Belum ada 8 jam. Oke, kita lihat ini. Dapat apa nih? Oke. Okay. Oke, dapat dia coy. Tapi nggak guna juga sih. Dan gue juga masih level 10 ya. CP-CP Pokemon sekitaran gue masih cupi-cupi lah itu. Dapat normal type. Wow, bintang 3 cuy. This is my first bintang 3. Alah, so Inggris gua. Yang ada di akun ini. Waduh, tas gua penuh. Nah, kalau tas kita penuh, banyak yang menyarankan kalian buang-buangin aja potion-potionnya ya. Atau kalian pakai-pakain aja buat duel-duelan aja dulu ya. Duel-duelan, terus sering-sering aja lempar-lempar bola ini ya. Kayaknya kebanyakan bola sih, karena level up terus sih. Pinter sih ya, mungkin Niantic ini pinter dia. Karena mungkin kita ini, dia tahu ya, pasti tahu bro. Nggak mungkin dia nggak tahu bahwasanya playernya itu banyak yang menggunakan main game yang ada di PC. Ya, pasti bro. Mereka udah pasti tahu, nggak mungkin nggak ya kan. Informasi ini kan cepet banget tersebar. Gitu. Kita beta lagi. Jadi pastinya dia, karena dia tahu ya. Karena dia tahu jadinya ya. Dibikin dia gampang ya, level up gampang, terus tas kita penuh. Karena tas kita penuh, jadinya kita harus mengocek beberapa uang untuk biar tasnya banyak ya. Tasnya kebuka banyak gitu. Nanti pas sudah kelar baru deh dia nanti bakalan banned. Jadi saran gue kalian ya, gak usah lah ya. Kalau kalian pengguna PC ya gak usah top up sih. Main santai aja, main slow aja. Karena nanti takutnya itu memang jebakannya dia. Kata Niantic-nya, ini nih, lu mau ngerjain gua ya, gua kasih enak dulu lu. Nanti pas sudah habis banyak duit, baru lu gua tebas. Oke, dikasih dia dong. Bisa dong, tangkap, hop. Nice. Aduh. Come on. Satu. Alay, tinggal dua lagi. Alah, kocak lah. Satu, dua,
Bro, 3 kali gue beginian di akun yang ini ya, mental terus dia coy. Suwe banget dah. Ya sudahlah. Ya pokoknya gue hanya ingin ngasih tahu ya di sini ya, bahwasanya kalian kalau mau ke daerah sini, kalian ke sini aja. Ini lokasi yang amat sangat wedeu lah pokoknya. Ya. Tuh. Di sana ada ini di Dewi Sartika statue itu ada Mega Abomasno ya. Iya. Ada buat raid-nya, ada berapa raid? Oh, ada 11 raid tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 raid kalian bisa mainkan di sini. Jadi saran gua kalian stay aja di sini, bro ya. Lebih dari 30 gym di dalam satu sekitaran sini dan mungkin ratusan pocket stop di sini yang bisa kalian mainkan di sini. Oke, ini last ya. Ini pertarungan terakhir kita. Aduh. Bentar. Sabar, bro. Kita hidupin dulu. Oke. Itu rusa gua ada yang cepet loh. Ada yang tabukannya cepet. Kayaknya yang cepet itu yang ini deh, yang CP 300. Kita coba ya. Apa lupa gua yang 500? 500 dia tabukannya lambat. Tapi damage-nya sakit. Tuh. Langsung mati. Sekali sodok. Dua kali, tiga kali sodok tuh, ya kan? Satu, dua, tiga. Oke. Udah. Kita kasih grid aja lah. Ah, nice. Tapi kita ngereski yang cupu ya. Apalah, dapat XP yang penting. Ih, bandel. Berani-beraninya dia bandel. Ih. Gua kasih puteran loh. Nah, mau juga dia. Nice. Wow, bintang 3. Wah, gila ini bagus-bagus cuy di akun ini. Oke lah, kalau begitu ini kita akan lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Dan inilah dia Pokemon Go di tempat Bandung, lokasi Bandung ya. Kalian bisa coba kesini ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.